Halo, bertemu lagi dengan saya, Dani dari SH Channel. Masih seputaran kereta api di Probolinggo ya. Oke, saat ini saya berada di perlintasan Sebidang sebelah barat stasiun Baiman. Tepatnya di jalan menuju wisata Pantai Mbahak. Perlintasan Sebidang adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Isu yang menonjol pada perlintasan Sebidang adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dengan kereta api, terutama pada perlintasan yang tidak dijaga di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Salah satunya di perlintasan jalan menuju wisata Pantai Mbahak ini, tepatnya di daerah Dongun yang perbatasan dengan daerah Baiman. Bagi masyarakat atau pengendara dihimbau agar berhati-hati saat melintas di perlintasan Sebidang di jalan menuju wisata Pantai Mbahak, terutama dari arah selatan menuju ke utara. Karena jarak pandang perlintasan kereta api dari arah barat sangat terbatas, tertutup oleh pagar tembok dan rumah. Sebelum melewati rel, apalagi seperlintasan Sebidang di jalan menuju Pantai Mbahak ini tidak dilengkapi dengan palang pintu. Secara hukum, aturan kendaraan melintas di perlintasan kereta api sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Pada perlintasan Sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sudah ada bunyi palang pintu kereta api sudah ditutup dan sudah ditutup lainnya. Mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Pengemudi kendaraan wajib berkendara sebelum melewati lintasan Sebidang, serta menengok ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas. Harap diingat, meskipun palang pintu perlintasan kereta api tidak ada atau tidak bekerja, wajib untuk menjaga jarak aman dengan kereta saat berhenti. Sangat dilarang berhenti melebihi batas jarak yang sudah dipasang agar nyawa tidak jadi taruhannya. Salah satu penyebab kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa adalah lalainya masyarakat memperhatikan perlintasan rel kereta api. Pengendara tidak tengok kanan-kiri serta masih adanya pengendara yang menerobos perlintasan walaupun jelas-jelas sudah ditutup. Terburu-buru sehingga kewaspadaannya kurang. Apalagi jika akan menyeberang di perlintasan Sebidang di pintu perlintasan tidak resmi. Artinya, pintu perlintasan yang tidak ada kelengkapan pengaman seperti perlintasan resmi, misalnya tidak ada alarm, palang pintu, pengatur perlintasan, dan lain-lain. Maka di sini perlu kewaspadaan dan kehati-hatian karena menyangkut perjalanan kereta api dan perlintasan kendaraan. Ya, ini adalah sinyal mekanik dari stasiun Baiman. Sebentar lagi kereta api Ranggajati relasi Jember Cirebon akan melintas.
Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini agar video ini terus berkembang. Thank you.